Hai hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channelku Ratni Julia. Jadi sesuai judulnya guys, aku mau share salah satu aplikasi yang penting banget, yang wajib banget teman-teman punya. Ini khusus untuk YouTuber pemula ya guys. Kenapa aplikasi ini sangat penting sih guys? Simak video ini, jangan di skip. Dan buat teman-teman yang baru join, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel YouTube ini. Thank you semuanya. Oke, ini dia aplikasinya guys. Aku sudah masukkan akun YouTube-ku dan ini sudah lumayan sering aku gunakan. Kenapa? Karena ini sangat mudah digunakan untuk kita mengembangkan channel YouTube kita. Selain itu juga guys, aplikasi ini mampu mencarikan kita ide konten yang baik dan juga populer. Caranya gimana sih? Tentunya caranya itu kita harus memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Nanti akan aku tunjukkan caranya bagaimana. Tonton terus guys, jangan di skip. Oke, pertama kita harus install dulu aplikasinya di App Store atau di Play Store. Kemudian teman-teman login atau masukkan akun YouTube kalian. Setelah itu akan langsung muncul tampilannya seperti video ini. Jadi ini adalah video yang aku ambil pertama, yang aku record pertama menggunakan aplikasi TubeBuddy ini. Ini adalah kenaikan atau perubahan viewer di setiap videoku. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam TubeBuddy ini untuk meningkatkan viewer pada setiap video kita. Oke guys, selanjutnya aku mau klik menu yang ada di sini atau fitur-fiturnya, dan aku akan jelasin satu per satu supaya detail dan dimengerti. Nah, menu pertama yang paling atas adalah Tag Explorer. Itu adalah fitur yang memudahkan untuk menggali teks terbaik untuk video kita. Dan ini adalah tampilan data inside channel kita, yaitu kita bisa melihat berapa view dalam setiap video yang kita upload. Nah, kalau kita klik satu video, sebetulnya ada beberapa hal yang harus kita penuhi di dalam TubeBuddy ini guys, seperti share on Twitter, tapi karena aku nggak pakai Twitter jadi belum tercentang hijau. Dan selanjutnya add to playlist, tag like, dan get a like on Facebook. Dan itu sebetulnya harus kita lakukan jika ingin mendapatkan view yang banyak dan traffic yang tinggi. Nah, jadi karena di sini tidak ada tag-nya, jadi kita coba tag explorer ya guys ya. Jadi tag ini berfungsi untuk menggali teks terbaik untuk video teman-teman. Contohnya kita tulis aja di sini tutorial apa ya? Tutorial tema HP. Kita akan lihat ternyata di sini ya masih overall good, jadi bolehlah kita copy semua, kita masukkan ke tag dan video, clipboard juga, intinya semuanya kita masukin guys, yang bagus-bagus itu kita ambil semua. Nah, selanjutnya kita akan coba mencari tag dengan kata kunci yang lain. Contohnya dark mode atau dark mode ya guys. Nah, ini overallnya bad, tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau ambil, tinggal di copy aja, tambahkan ke playlist dan juga tag di videonya. Jadi guys, tag dengan kata kunci yang kita pakai ini akan memudahkan para pencari atau para viewer untuk menemukan video kita. Jadi nanti setiap uploadan itu kita akan menuju TubeBuddy untuk mengecek tag atau kata kunci populer yang bisa kita pakai. Thank you.
Oke guys, jadi kira-kira seperti itu penggunaan TubeBuddy di channel YouTube kita. Jadi fitur-fitur yang teman-teman bisa gunakan ada Tag Explorer, ada Data Insight, Video Topic Planner, ada Best Time to Publish, dan Competitor Tracking. Namun saat ini aku sering menggunakan Tag Explorer dan Data Insight itu saja guys. Dan PR kita sebetulnya harus membuat centang hijau semua di data insight-nya guys. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat and thank you so much for watch. Don't forget to like, comment, share and subscribe. See you on the next video. Kalau ada ide boleh komen guys, aku bikin video selanjutnya tentang apa. Oke, bye.